Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Panjada Wajda yang dirahmati Allah, berhenti mengeluh, berbanyak syukur. Nikmat ini begitu banyak diberikan Allah kepada kita. Kalau ada satu kekurangan sedikit saja, jangan sampai kita mengeluhkan, apalagi keluhannya besar sekali ya. Apalagi keluhannya itu luar biasa, yang seakan-akan itu menghilangkan semua nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Baru sedikit kekurangan, rezekinya seret, mengeluhnya luar biasa. Baru sedikit dikasih ujian sakit, mengeluhnya luar biasa. Mengeluh itu, ya, itu energi negatif yang melemahkan diri sendiri. Lalu kemudian ngeselin, ya, ngeselin kalau didengarkan oleh orang lain. Nah, bagaimana nggak ngeselin? Dikit-dikit mengeluh, macet sedikit mengeluh, panas mengeluh, hujan mengeluh, ini mengeluh. Nggak ada kekurangan sedikit langsung kemudian mengeluh. Bagaimana mungkin kita ini mendapatkan nikmat yang lebih besar kalau nikmat yang ada itu tidak pernah kita syukuri? Mengeluh itu artinya mengingkari nikmat. Padahal sudah jelas-jelas Allah katakan, kalau kau ingkari nikmatku, azabku sangat pedih. Azab itu bukan hanya azab di akhirat, tapi azab di dunia. Kalau kita mengingkari nikmat, maka akan tertutup nikmat kita berikutnya. Maka sebelum kita mengeluh, coba pikirkan, pasti banyak hal-hal lain yang bisa kita syukuri. Sebelum kita mengeluhkan sesuatu, pikirkan baik-baik bahwa pasti ada banyak hal-hal lain yang bisa kita syukuri. Jadi sebelum mengeluh, itu kita pikirkan, ya, ini nikmat yang sudah kita terima hari ini apa? Sebelum mengeluhkan macet, ya, biasanya orang mengeluhkan. Kita syukuri kita masih bisa naik kendaraan. Kita syukuri masih bisa kantor. Kita syukuri masih bisa kerja. Sebelum kemudian kita mengeluhkan apapun itu, ya, berdesak-desakan, syukuri bahwa masih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena mengeluh itu doa. Apa yang kita keluarkan sebagai keluhan itu adalah doa. Dan keluhan pasti hal-hal buruk kan. Ketika kita mendoakan hal-hal buruk, maka yang terjadi adalah keburukan itu yang datang. Maka biasakan ya. Gimana caranya bersyukur? Biasakan kita ini mengucap alhamdulillah sebelum kita mengeluh, ya. Astagfirullah, lalu kemudian alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan aku mengeluh hari ini. Lalu alhamdulillah, terima kasih atas semua nikmat. Jadi sebelum kita pikirkan baik-baik, itu akan menghalangi rezeki kita. Itu akan membuat kita lemah. Itu akan menyebalkan orang lain. Berhenti mengeluh, itu akan membuka pintu-pintu rezeki. Berhenti mengeluh akan membuka pintu-pintu kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Salam menjadi wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.